Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa aman wa ala Wa ala hawla wa billahi al-azim Subhanaka la ilmulana illa ma'alim Tana innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والاله وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا اهل الدار النور اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحم الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اما بعد Kembali lagi kita bertemu di program Ramadhan Terbaikku, kerjasama antara Departemen Tarbiyah wa Da'wah Rabita Alawiyah dengan Nabawi TV. Dengan tema "Sudah Benarkah Salat Kita", uh, ikhwan rahimakumullah para saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, saking pentingnya salat, salat adalah uh, tiang agama, salat uh, perbandingan antara seorang Muslim dengan kafir, apakah dia muslim atau kafir maka dibedakan dengan salat sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal salah fa in salahat sholaha sa'iru amaleh, wa in fasadat fasada sa'iru amaleh. yaitu pertama kali yang dihisap nanti di hari kiamat seseorang hamba adalah salatnya kalau salatnya bagus salatnya benar salatnya sudah sah di dalam syariat maka yang amal yang lainnya akan bagus, akan baik, tetapi kalau sudah sholatnya tidak baik, maka amal yang lainnya akan e, juga tidak baik. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, e, sudah benarkah sholat kita selama ini? Sudah sesuaikah di dalam syariat? Adapun salat e, pengertian daripada sholat itu definisi daripada sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban Gerakan-gerakan dan juga ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan yang dibuka atau dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam biasanya. Jadi di dalam solat ada gerakan juga ada ucapan, yaitu bacaan. Yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam biasanya. Kenapa kalimat biasanya? Karena terkadang nanti ada gerakan tapi tidak ada bacaan. Atau sebaliknya ada bacaan tidak ada gerakannya. Atau tidak ada kedua-duanya, tidak ada bacaannya, tidak ada gerakannya, tapi tetap dinamakan sholat. Contoh ada gerakan, tapi tidak ada bacaan. Yaitu tidak ada bacaan, yaitu sholatnya apa? Sholatnya Al-Akhra yaitu orang yang bisu. Sholatnya orang yang bisu, dia ada gerakannya, tapi tidak ada bacaan, bacaannya karena dia tidak bisa berbicara. Kemudian ada bacaan, tapi tidak ada gerakannya, yaitu sholatnya orang eh, yang sedang eh, diikat atau sholatnya orang yang sakit yang bersekiranya uh, dia cuma bisa uh, bergerak eh, tidak bisa bergerak sama sekali cuma dia uh, baca saja di dalam lisannya uh, terus kemudian sholat uh, jenazah tidak ada gerakannya hanya ada bacaan bacaannya kemudian yang ketiga ada yang tidak ada bacaannya juga tidak ada gerakannya apa ya itu sudah bisu diikat lagi okay. ya sudah bisu diikat Nah ini sholatnya tidak ada gerakannya, tidak ada bacaannya, tetapi tetap dinamakan sholat. Oleh sebab itu kalimat biasanya ada gerakannya, ada bacaannya yang dimulai dengan tak dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ehwan rahimakumullah syarat syarat sah sholat ada delapan di sebagian kitab ada sebelas. Yang pertama yaitu suci dari dua hadat baik hadat kecil maupun hadat besar hadas kecil yang mewajibkan wudhu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Bagaimana wudhu kita sudah sah atau belum? Bagaimana syarat wudhu? Bagaimana fardu atau rukunnya wudhu? Dan jangan sampai e, melaksanakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Karena termasuk syarat sahnya sholat, itu harus dia mempunyai wudhu, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ada enam, yang pertama keluarnya air mani, yang kedua yaitu map-map uh, uh, hubungan suami istri uh, uh, sampainya kepala kemaluan laki-laki uh, ke dalam uh, kemaluan perempuan. Kemudian yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam kematian. Itu yang mewajibkan uh, mandi, yang mewajibkan mandi. Maka harus suci dari dua hadat, baik hadat kecil maupun hadat besar itu syarat sahnya solat yang pertama. Kemudian syarat sahnya solat yang kedua adalah suci dari najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Bagaimana pakaian kita sudah suci apa belum? Bagaimana cara membersihkan najisnya? Kemudian badan dan juga tempatnya. Uh, maka ada satu perkataan kotor belum tentu najis dan bersih belum tentu suci. Kotor contoh seperti apa? kecipratan air kita, kecipratan eh, di waktu hujan, kecipratan air pada pakaian kita, kemudian kotor, tapi tidak ada najisnya, maka tidak dinamakan najis. Kemudian bersih belum tentu suci, terkadang kita lihat lantai atau apapun eh, bersih, ternyata membersihkan najisnya, di situ ada najis yang masih eh, hukmiyah tanpa dia siram atau membersihkannya tidak benar, maka dinamakan tetap na najis, walaupun dia kelihatan bersih, Ber bersih belum tentu suci. Itu yang kedua, yaitu suci dari e, najis pada pakaian badan dan juga tempat. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga menutup aurat. Menutup aurat. Auratnya laki-laki, minimal di dalam sholatnya antara pusat dan lutut. Sedangkan auratnya perempuan, keseluruhan badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. E, di antara syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini bisa antara dua yakinan atau donan, bisa secara yakin atau secara sangkaan kuat. Yakin kalau antara dia dengan Ka'bah itu tidak ada halangannya. Adapun kalau antara dia dengan Ka'bah ada halangannya, maka secara donan yaitu secara sangkaan kuat dia sudah menghadap kiblat atau sebelum. Tentu menghadap kiblat ada uh, posisinya pada waktu dia berdiri sholatnya maupun waktu duduk, maka dengan dadanya. Dengan dadanya dia harus wajib menghadap kiblat. Kemudian kalau dia posisinya berbaring di sisi kanan atau sisi kiri, maka dengan wajah dan juga dengan dadanya. Kemudian tatkala dia mustalkian yaitu terlentang, maka dengan wajah dan juga telapak kakinya yang menghadap kiblat. <tuh> Fa ikhwan rahimakumullah yang kelima daripada syarat sahnya salat yaitu masuknya waktu. Kita harus tahu, sudah masuk waktu apa belum, baik dengan kita mengetahui, memang secara yakin kita mengetahui tanda-tanda masuk apa ini sholat duhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat isya, apa sholat subuh. Kita harus tahu, atau dengan uh, dikabarkan oleh, or, or, oleh orang lain yang mengetahui tentang uh, masuknya waktu tersebut, atau dengan sesuatu hal yang memang bisa dipercaya, seperti uh, suara adan, atau uh, jam yang mujarobah. Yang Nah, ini termasuk daripada bagian-bagian bagaimana uh, mengetahui waktu. Kemudian yang keenam, syar termasuk syarat sahnya sholat yang keenam yaitu mengetahui uh, sholat, uh, hukum sholat lima waktu itu adalah wajib. Itu faruqwan. Kalau andai kata dia ragu apakah sholat lima waktu wajib apa sunnah, maka tidak sah sholatnya. Dia harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kemudian yang ketujuh. Dia tidak syarat sahnya sholat yang ketujuh yaitu tidak menganggap salah satu fardu atau salah satu rukun rukunnya sholat adalah sunnah. Rukun rukun sholat diantara seperti fatihah, ruku', itidal. Kalau dia menganggap salah satu rukun tersebut baik dia sebutkan oh fatihah oh dianggap sunnah atau diragu fatihah sunnah apa wajib ya maka tidak sah sholatnya. Dia harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya dia harus tahu. Kalau dia menganggap keseluruhan wajib maka sah. Kalau dia menganggap keseluruhan sunnah maka tidak sah. Kalau dia menganggap sebagian sunnah sebagian wajib tanpa menjelaskan e, hal tersebut maka dianggap sah. Tapi kalau dia menjelaskan oh Fatihah ini sunnah atau dia ragu Fatihah ini wajib apa sunnah maka tidak sah salatnya. Kemudian yang kedelapan daripada syarat sahnya salat yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan salat. Yang membatalkan sholat uh, kurang lebih ada 14, nanti insya Allah kita akan bahas atau akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang ke di sebagian kitab, yang menyatakan 11 daripada syarat sahih sholat, yaitu beragama Islam. Di antara syarat sahih sholat harus beragama Islam. Dengan satu kaidah setiap ibadah yang memakai niat, maka orang kafir tidak sah di dalam ibadah tersebut. Apa bentuknya Baik sholat, puasa zakat, haji dan umroh maka orang kafir tidak sah di dalam ibadah tersebut. Kenapa? Karena syarat sahnya harus beragama is Islam, bukan ahlun niyah orang kafir. Ya. Tapi kalau ibadah yang tidak memakai niat bisa, seperti apa? Sodakah atau yang lainnya yang tidak niat. Dan bagaimana ulama berbeda pendapat apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Ada yang mengatakan dia mendapatkan pahala orang kafir tatkala dia beribadah yang tidak menggunakan niat atau yang tidak memakai niat, maka dia mendapatkan pahala dengan catatan nanti diberikannya tatkala dia sudah masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam akan diberikan pahala kebaikan yang dilaksanakan di waktu masa kekufurannya tersebut. Ya. Targhiban lahum sebagai pengajakan bagi mereka untuk masuk Islam. Kemudian yang ke-10 daripada syarat sahnya sholat yaitu tamyiz. Tamyiz yaitu dalam uh, kurung itu berakal Dalam kurung berakal Baik memang orang tersebut berakal Atau anak kecil yang sudah berakal Anak kecil yang dinamakan mumais Mumais itu perkiraan umur 6 atau 7 tahun Yang sekiranya kalau diajak ngobrol nyambung Sudah bisa uh, uh, bertanya, sudah bisa ngomong, dia, dia bisa menjawab uh, Begitu juga sebagian ulama menjelaskan uh, Bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinjak sendiri Nah itu dinamakan uh, mumais Kemudian yang terakhir daripada syarat sahnya sholat yaitu mengetahui tata cara sholat. Bagaimana rukun-rukun uh, sholat, bagaimana uh, ucapan atau bacaan-bacaan di dalam sholat yang wajib, dan bagaimana gerakan-gerakan uh, di dalam sholat serta tertib-tertib yang harus dia laksanakan. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah ta'ala kembali kita uh, melanjutkan uh, rukun-rukun salat rukun-rukun sholat uh, sebagian ulama uh, menganggap yang lebih kuat adalah 13 yaitu utama 13 kalau andai kata Tumak ninah mengikuti daripada empat rukun yaitu ruku, itidal, sujud dan duduk antara dua sujud adapun kalau dipisahkan itu menjadi 17 jadi, menjadi rukun sendiri, yaitu rukun tumak, tumak ninah pada ruko, kemudian rukun uh, tumak ninah pada itidal nanti rukun tumak ninah pada sujud, dan rukun tumak ninah pada duduk antara dua sujud. Adapun bagian daripada rukun rukun salat ada empat. Ada yang pertama rukun kolbi, yang kedua rukun kauli, yang ketiga rukun fe'li dan yang keempat rukun maknawi. Penjabarannya adalah rukun kolbi, yaitu satu hati, yaitu ni, niat niat. Nah, ini salah satu daripada rukun sholat adalah niat. Kemudian rukun kauli adalah e, ada lima. Yang pertama tak, e, takbiratul ihram, yang kedua fa, membaca surat fatihah, yang ketiga e, tasyahud akhir, yang keempat solawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir, yang kelima salam. Kemudian yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li ada enam, yaitu berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu, kemudian ruku, kemudian tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian duduk pada tasyahud akhir. Kemudian yang keempat adalah rukun maknawi, yaitu rukun dianggap maknani yaitu tertib, tertib. Maka 17 rukun itu harus dilaksanakan di waktu sholat. Harus dilaksanakan di waktu sholat. Terutama sholat fardu berdiri bagi yang mampu. Ya, di dalam sholat fardu. Yang pertama adalah niat. <tuh> Bagaimana kita niat, misalkan kita niat subuh usalli Fardhu subhi uh, rokati ini Mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Nah, ini ada yang wajib kadar niatnya, ada yang sunnah. Kadar niat wajib kalau dia sholatnya tingkatan-tingkatan niat, kalau dia sholatnya sholat wajib maka ada tiga yang wajib dia laksana, eh, dia ucapkan atau dia uh, utarakan niatnya tersebut. Yang pertama kalimat usalli yang kedua kalimat fardha. yang ketiga sebutkan salatnya salat apa? Apa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau salatnya sholat salat sunnah yang ada waktunya atau yang ada sebabnya, maka yang wajib dia dua. Yang pertama kalimat usali, yang kedua sebutkan salatnya apa? Duha atau apa? Kemudian, kalau dia sholatnya yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu, yaitu sholat sunnah mutlak, maka yang wajib di diutarakan cuma satu. Yang dia wajib eh, lintaskan dia cuma satu, yaitu eh, usalli, kalimat usalli. Dan niat wajibnya di dalam hati berbarengan dengan waktu takbiratul ihram. Tatkala Allahu Akbar nah, ini antara Hamzah dengan Ra, ya, kalimat Allahu Akbar nah, di tengah-tengah itu. Harus e, lintasan hati, harus ada. Ya, Kalau dia tidak bisa keseluruhan, maka dia yang penting kadar wajibnya. Sebelumnya dilafatkan hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua daripada rukun sholat yaitu membaca takbiratul ihram, yaitu kalimat 'Allahu akbar'. E, banyak orang, e, banyak baca, tatkala dia sholat bacaan takbiratul ihramnya tidak benar, tidak pas. Ada kadang haknya panjang 'Allahu akbar'. Ada yang... Allahu Akbar tambahan ada huruf wawunya. Nah ini e, tidak sesuai daripada syarat-syarat takbirat ihram. Itu banyak syarat daripada takbirat ihram. Dia harus jelas kalimatnya Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga membaca Fatihah. Di antara rukun salat yang ketiga yaitu membaca Fatihah. Nah ini bagaimana tasydid di dalam Fatihah dan ayat-ayat Fatihah termasuk di dalam madhab Imam Syafi'i basmalah atau bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Maka siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya, di dalam adab syafi'i, maka tidak sah sholatnya. Kalau di dalam tidak membaca Bismillah, di dalam fatihah, maka tidak sah sholatnya. Karena termasuk eh, termasuk daripada syarat eh, fatihah, termasuk daripada syarat fatihah itu membaca semua ayatnya termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Khusus di dalam sholat fardu ada tambahan yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau dia mampu, dia berdiri. Kalau dia tidak mampu, maka boleh selanjutnya apakah duduk, terus kemudian berbaring, ataukah terlentang seperti itu. Kemudian yang kelima, di dalam rukun solat adalah ruko. Ruko. Kemudian yang keenam, tumak ninah pada ruko. Yang ketujuh, eetidal. Yang kedelapan, tumak ninah pada etidal. Yang kesembilan, sujud yang dua kali. Yang kesepuluh, tumak ninah pada sujud yang dua kali. Yang ke-11, yaitu uh, uh, duduk antara dua sujud, yang ke-12, tumak Nina pada duduk antara dua sujud, yang ke-13, uh, tasyahud akhir, itu baca tasyahud akhir dari At-Tahiyatul sampai kepada dua kalimat syahadat, kemudian yang ke-14, duduk pada tasyahud akhir, yang ke-15, salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir yang ke-16 salam dan yang ke-17 tertib nah ini rukun rukun salat para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun hal-hal yang membatalkan salat itu ada 14 yang pertama yaitu dengan hadaf baik hadat kecil maupun hadat besar itu bisa membatalkan salat Hadas kecil sekali lagi saya ulangi yang bisa eh, yang mewajibkan wudhu dan hadat besar yang mewajibkan mandi Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan sholat yaitu terkena najis yang sekiranya tidak dibuang dengan segera tanpa harus memegang atau mengambil. Itu cara membuangnya tatkala ada syal, rida atau apapun tak langsung ditepis. Tapi kalau dia pegang seperti ini bagiannya walaupun tidak langsung di najisnya di bagian yang ada najis tersebut maka dianggap dia membawa atau memegang najis. Ya, maka batal sholatnya. Tapi kalau langsung ditepis, dia terjatuh atau kofiahnya atau apa, Maka tidak batal Sholatnya dengan segera Kemudian yang ketiga daripada Yang membatalkan sholat yaitu terbukanya Aurat sekiranya tidak ditutup Dengan segera Contoh seseorang mungkin sholat di dekat um, apa, Kipas angin Iya sarungnya terbang-terbang Sarung terbang-terbang sampai Ngangkat dari kelihatan daripada auratnya Dia sekiranya kalau tutup dengan Segera maka tidak batal sholatnya tapi kalau dia tidak tutup dengan segera sekiranya akol tu paling sedikit tuh makninah itu kalimat subhanallah maka batal solatnya. Kemudian yang keempat eh, yang membatalkan solat yaitu berkata dengan dua huruf atau mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang bisa dipahami artinya walaupun dengan eh, yaitu dengan sengaja. Yaitu dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak Ya, ataupun tidak, uh, tidak sampai, atau tidak, uh, atau sehuruf yang tidak dipahami, artinya juga tidak membatalkan sholat. Ya. Kalau dia tanpa sengaja, maka ulama uh, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai batasan empat kata, empat suku kata. Ada lagi sebagian ulama menjelaskan sampai enam suku kata, baru setelahnya batal. Kalau sudah enam suku kata, maka batal sholatnya. Tapi kalau belum sampai enam suku kata maka tidak batal sholatnya kalau tidak disengaja yang kelima yang membatalkan sholat itu apa apa yang membatalkan puasa dengan sengaja yang membatalkan dengan pembatalkan eh, puasa dengan sengaja maka juga membatalkan sholat ya membatalkan sholat contoh makan minum ya, apa saja yang membatalkan puasa dengan sengaja maka dia juga membatalkan sholat kemudian yang keenam yaitu makan yang banyak Walaupun dia posisi lupa, makannya banyak walaupun dia posisi lupa Tapi kalau makannya sedikit, dia posisi lupa atau tidak sengaja Contohnya cuma e, dua kunyahan atau satu kunyahan, maka tidak batal Kenapa seperti itu? Karena kalau puasa, kok puasa nggak batal kalau dia, kalau dia nggak sengaja Tapi kalau sholat, makan banyak nggak sengaja, dia batal karena kalau sholat itu ada bentuk ibadah. Dia tahu posisi sedang sholat. Dan orang tahu, oh ini orang sedang sholat. Ada rukuknya, ada itidalnya, ada sujudnya, seperti itu. Tapi kalau puasa, terkadang dia lupa. Dia, dia ibadah yang nggak ada bentuknya, nggak ada kelihatannya. Orang nggak tahu membedakan apakah ini puasa atau, ti, atau tidak. Kemudian yang ketujuh, yang membatalkan sholat, yaitu tiga gerakan berturut-turut. Dia dengan, dengan kriteria yang pertama, tiga Berarti kalau tidak sampai tiga, tidak gerakannya. Yang kedua, eh, kemudian berturut-turut, ya tiga gerakan berturut-turut. Gerakannya gerakan besar, bukan gerakan kecil. Dan berturut-turut, kalau tidak berturut-turut, tidak. Dan kadarnya seperti eh, bacaan eh, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, itu jaraknya. Kalau misalkan gerakan yang pertama, dia diam. Kemudian eh, sampai lebih daripada bacaan surat Al-Ikhlas kemudian dia gerak lagi, maka tidak dia makan grup berturut-turut, tetap satu, satu, satu. Ya. Walaupun lupa, tapi kalau sengaja itu tidak diperbolehkan langsung batal. Tapi kalau dia lupa tiga gerak, ditunggu sampai tiga gerakan berturut-turut baru batal. Dan ini gerakan besar. Kalau gerakan kecil tidak membatalkan. Gerakan kecil tidak membatal, membatalkan. Contohnya seperti apa? Jari jemari. Ada beberapa gerakan kecil. Yang jari jemari kita. Nah ini kalau bergerak, ini Uh, ulama mengatakan tidak membatalkan. Kemudian juga seperti apa? kelopak mata atau mata kita goyang-goyang kelopak matanya. Ya. Itu juga kemudian li lidah kita. Ya, lidah dan mulut kita goyang-goyang maka tidak membatalkan. Kemudian juga telinga kalau orang ada telinga yang bisa gerak-gerak. Nah, itu juga tidak membatalkan walaupun banyak. Ya. Kemudian map-map khusus bagi laki-laki kemaluannya naik turun-turun misalkan gerak-gerak uh, maka juga tidak membatalkan. Uh, salat uh, Ini termasuk daripada Gerakan kecil atau gerakan yang dimaafkan Di dalam syariat Kemudian ikhwan kumullah, uh, delapa, uh, Yang kedelapan daripada yang membatalkan Salat yaitu Lompat yang sampai menggerakkan Badan yang lompat keseluruhan badan Yang sampai menggerakkan seluruh badan itu juga Membatalkan salat Yang kesembilan pukulan yang sampai menggerakkan Keseluruhan badan itu juga Membatalkan uh, salat Yang kesepuluh yaitu nambah rukun fi'li, rukun gerakan. Rukun fi'li tadi kita bilang ada enam. Yang pertama yaitu berdiri di dalam salafardu bagi yang mampu. Kemudian yang kedua yaitu rukuk. Yang ketiga e tidak Yang keempat e sujud yang dua kali. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk pada tasyahud akhir. Kalau dia dengan sengaja menambah rukun fi'li, maka batal salatnya. Tapi, kalau tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya. Kemudian, yang ke sebelas, mendahului imam dengan dua rukun fi'li atau e, ketinggalan dengan dua rukun fi'li dari imam, tapi tanpa utara. Kalau dia mendahului imam, misal imam masih posisi berdiri lagi baca. Kemudian oh saya pengen buru-buru pengen duluan aja Duluannya, tapi tanpa keluar e, niat tanpa niat mufaraghah, tetap dia ber berjamaah tapi dia pengen duluan daripada imam baik ruku kemudian itidal. Tatkala dia dari itidal pengen ke sujud, maka batal e, salatnya, yaitu sudah mendahului dari imam dua rukun fi'li. Atau ketinggalan dari imam dua rukun fi'li tapi tanpa udur ya ketinggalan tanpa udur kalau ada udur contohnya apa memang baca fatihahnya lambat diantar udurnya maka ditunggu sampai tiga rukun panjang Jadi rukun panjang yaitu ruko, sujud yang pertama dan sujud yang kedua ini tiga rukun panjang Ataupun adapun e tidal dan duduk antara dua sujud al mutamat yaitu e, rukun pendek maka kalau andai kata dia ketinggalan dari imam e, dua rukun fi'li e, dua rukun fi'li ketinggalan daripada imam atau ketinggalan DP imam tapi dengan udur maka ditunggu sampai tiga rukun fi'li. tiga rukun fi'li. tiga rukun panjang Afwan. tiga rukun panjang kemudian yang ke dua belas yang dua ke 12 belas daripada apa yang membatalkan sholat yaitu niat memutuskan sholat dia dalam hatinya tatkala di tengah-tengah sholat ah saya batalin aja sholat saya ah, maka batal sholat yang ketiga belas yaitu menggantungkan pemutusan niat dengan sesuatu hal. Contoh, tatkala dia sholat, dia lagi nunggu seseorang misalnya. Tiba-tiba orang tersebut datang, ah eh, saya batalin aja sholat itu kalau andai kata si Fulan datang." Ya, saya batalin sholat saya kalau si Fulan da, datang, maka dengan seketika dia sudah batal sholatnya. Kemudian yang terakhir yang ke-14 yaitu ragu di dalam pemutusan niat. Batalin, enggak batalin, enggak batalin, enggak, maka batal di dalam sholat. Sholatnya, nah, ini 14 daripada hal yang membatalkan sholat. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisap di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Awal mar'u as-salah, as-salah. salahat Permulaan atau awal yang pertama kali dihisap nanti di hari kiamat seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, benar, maka akan benar pula ibadah yang lainnya. Tapi kalau sudah sholatnya berantakan, maka akan berantakan pula ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat. Sholatnya dalam keadaan benar, sesuai syarat dan rukunnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, terutama sholat-sholat kita. jadikan sebab turunnya rahmat Allah, ampunan Allah, rida Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan mudah-mudahan bisa membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya suman maaf. Hadza ma qulakum wa'afum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.